Tapi pada soal kali ini, itu pada tahun 2003, terdapat pada sensus penduduk, pada 100 penduduk, terdapat 3 orang yang buta aksara. Jika suatu penduduk kabupaten memiliki 1,5 juta, berapa orang yang buta aksara? Untuk mengetahui berapa jumlah orang yang buta aksara, pertama, kita bagi dulu 1.500.000. Kita bagi 1.500.000 ini terus ini dengan 100. Oke, maka di sini akan menjadi 15.000. 15.000. Oke. Lalu setelah mendapatkan 15.000, kita kalikan 15.000 ini, kita kalikan dengan 3. Itu 3 orang yang ini. Dari sini. Maka 15.000 dikali 3 akan menjadi 45.000 orang. 45.000 orang. Maka yang mengalami buta aksara dalam perkiraan itu pada 1,5 juta penduduk di kabupaten tersebut adalah 45.000 orang.